Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kebanggaan kita bersama Hebat Berguna, channel yang concern membahas tentang dunia public speaking. Untuk beberapa konten ke depan kita akan fokus membahas tentang namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang, yuk ikuti bersama, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, ulama, para kiai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, terutama berupa nikmatul iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kami atas nama keluarga Bapak Fulan menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara tasyakuran atas bla 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 bla, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakuran ini, kami susun acara-acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, tawasul. Acara ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya, mau'idhoh hasanah. Dilanjutkan dengan doa. Kemudian istirahat. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Sobat Hebat Berguna, untuk penyampaian rangkaian acara kurang lebihnya sama dengan konten-konten sebelumnya. Seperti contoh untuk pembukaan sampai penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Umil Kutab bersama-sama ala hadiniyah Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah tawasul yang akan dipimpin oleh Bapak Maskur. Kepada beliau kami persilahkan. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Maskur. Semoga tawasul yang dipimpin dan semoga tawasul yang kita ucapkan bersama-sama sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serta para almarhumin wal marhumat yang telah kami tujukan, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Akhin Al-Qur'an Fadli. Kepada beliau kami persilahkan. Kami sampaikan ribuan terima kasih. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi akan menjadikan pedoman hidup bagi kita dan semakin membukakan hati kita untuk menuju hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, usai sudah pelaksanaan tasyakuran ini, semoga senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Teriring doa, semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hebat Berguna, terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih pula sudah
share, like, dan komen. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.